Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ainyamisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan ini sampaikan pada kesempatan kali ini, di hari bahagia ini, hari libur ya, Ayu Ting Ting bersama keluarga sedang goes pagi nih, olahraga pagi di hari yang sangat ceria bersama Ayah Ojak dan juga Mom Ayu Ting tentunya. Goes-goes bersama keluarga tercinta. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting, Ayah Ojak dan juga Mom Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, Evan Ferdian. Wow, ada apa dengan Kak Evan Ferdian ya? Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Selamat berakhir pekan, Cinghu. Iya, dari rasa yang Umi, selamat pagi kesayangan Ayu Ting Ting, love you. Kemudian juga dari Tuti Tatitut, happy weekend Hayajin, Ayu Ting Ting. Langsung dijawab nih sama Ayu Ting Ting ya, ni Aigo, I love you Tuti Tatitut. Dan di sini terlihat ya, Ayu Ting Ting terlihat sangat ceria banget nih dengan rambut barunya yang kriwil-kriwil, mirip Ikis banget ya. Selalu tampil ceria dan selalu cantik dimanapun Ayu Ting Ting berada. Dengan model rambut seperti apa pun, Ayu Ting Ting selalu terlihat cantik pemirsa. Dan meninggalkan berita kebahagiaan dari Ayu Ting Ting yang terlihat sangat ceria hari ini, ada berita terbaru dari akun Instagramnya Mom Ayu Ting. Ternyata di sini ada yang berulang tahun nih, Evan Ferdian. Dari akun Instagramnya Mom Ayu Ting, happy milad Evan Ferdian, barakallahu fi umrik. Semoga Allah selalu memberikan kamu sehat, selamat panjang umur dan selalu ada buat mama dan adik kamu ya, dan jadi orang sukses, terkabul apa yang kamu harapkan, amin amin. Doa terbaik dari Bibi buat kamu ya, Evan Ferdian. Ternyata di sini ada yang lagi ulang tahun nih, Evan Ferdian, ponakan dari Ayu Ting Ting yang ganteng ya, yang sedang PKA nih di Derma Pro. Saya selalu untuk Evan, semoga sukses dan tercapai cita-citanya ya, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting yang memberitahukan bahwa video-video Ayu Ting Ting bersama Bilqis lagi trending nih di YouTube. Di mana di sini Ayu Ting Ting bersama Bilqis pernah duet ya di salah satu stasiun televisi Rising Star Dangdut Indonesia. Dan alhamdulillahnya lagi semuanya trending nih di Malaysia, Hong Kong, Singapura. Alhamdulillah trending. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Bilqis dan seluruh kru di Rising Star Indonesia Dangdut. Mimin doakan semoga rating Rising Star Indonesia Dangdut semakin menjadi lebih baik lagi ya, dan semoga kehadiran Ayu Ting Ting dan juga Bilqis bisa menambah kebahagiaan para sahabat semua di rumah dan mengobati rasa kangen dan juga cinta kepada Ayu Ting Ting juga Bilqis Humairah Raja. Dan dari Ella Sayang Umi, ayo semangat trending, yes naik terus Ayu Ting Ting Bilqis Humairah Razak. Dari Heavy Galeri 5, trendingnya naik semua, keren banget dia follower Ikis di YouTube. Heavy Galeri di sini terlihat Ayu Ting Ting dan Ikis trending 5 ya. Ucap selamat sekali lagi untuk Ayu dan juga Bilqis tersayang. Dari para sahabat, dua video sudah trending 2 dan 3, yuk bisa trending 1. Dan berikutnya dari Salsabila Niana, bahkan subscriber RSID pun naik dari 195k sekarang sampai 250k, the power of Bilqis. Alhamdulillah RSID sekarang 250k subscribe-nya ya. Dari Suharti Gaspol Rempong, yuk bisa yuk, semangat, love you Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Ripinca, enggak kaleng-kaleng ya, sekali Bilqis
Cookies keluar langsung trending, Shay. Sekarang kita ada di posisi 2, 3 dan 9. Semoga bisa ke posisi 1, ya sahabat-sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Dan menyoroti video-video Bilqis yang sedang naik dan trending, ternyata di sini banyak sekali yang berkomentar di sana ya, mengomentari Ayu Ting Ting dan juga Bilqis tersayang nih. Aksi mereka sungguh luar biasa ya. Kalau disangka-sangka ternyata Ikis sudah pintar bernyanyi ya, bahkan tidak malu-malu lagi, senyumnya selalu dia tebarkan di depan layar televisi. Dari salah satu sahabat nih di YouTube ya, ada yang berkomentar, dia gak berhenti kasih senyuman, hebat banget Bilqis Humairah Rajab. Kemudian, kok aku jadi nangis baru ngelihat Ayu dan Bilqis hebat ya, Yu, kamu luar biasa, single parent yang sukses. Kemudian juga dari Gendis Mania, hebat ya anak sama ibu dan calon papa bikin heboh di YouTube. Dari Idawan, hebat ya orang yang terzolimi semua trending. Apa kabar para haters? Hahaha. Biar makin panas ya hater mendengar kelebihan dan kemampuan dari Bilqis dan juga Ayu Ting Ting yang tak disangka oleh mereka. Cerita sedikit mengenai Bilqis dan Bunda dari Bunda Yosi Elvira. Pernah ketemu Ikis sama Bunda, Ikis tuh imut banget, mungil sama orang juga gak galak. Dia mau lebih cium gua, padahal gua baru pertama ketemu. Anak artis yang baik banget, padahal umurnya dulu masih kecil banget. Orang tuanya Ayu juga baik banget, sampai nawarin makan buat teman-teman yang emang sengaja datang buat Ayu. Suka emang ama keluarga ayah Rojak. Tulis Yosi Elvira ya. Sehat semangat selalu untuk keluarga The Rojak. Banyak sekali harang rintang, bahkan banyak yang menjatuhkan, tapi Ayu Ting Ting tetap ya, tetap menjadi orang yang nomor satu nih. Bahkan baru 2 hari ini penontonnya langsung 4 juta trending nih. Wow, tak disangka Bilqis pandai berbahasa Inggris satu Indonesia. Wow Bilqis, selamat ya untuk Bilqis dan juga Ayu Ting Ting serta acara Rising Star Indonesia Dangdut. Semoga selalu jaya dan selalu bisa memberikan inspirasi untuk sahabat semua. Di sini juga Bilqis trending 2 lagi ya. Wow, terus sampai puncak. Ayo guys, tunjukkan kalau kita masih tetap kompak. Kemudian juga ada Lilia Putriana, apalah cinta Ayu Ting Ting dan Bilqis di trending 4. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Happy weekend untuk semuanya. Semoga Bilqis, Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga selalu tabah ya, menghadapi para haters yang memang selalu menjatuhkan keluarga Ayu Ting Ting terutama. Bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting, Mimin kasih nih ya, pagi hari ini Ayu Ting Ting masih gue bersama mom dan juga ayah tercinta. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.